banyak virus kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Badaing, alhamdulillah di hari ini tuh saya akan nge-review lagi lapak sahabat Daeng. Di sini lapaknya akan jalan, seperti kita pahami di lapak beliau itu banyak koleksi yang bagus-bagus yang bisa menjadi referensi buat teman-teman mungkin yang buat jual lagi atau buat koleksi. Nah, kita akan kepo-kepoin beberapa koleksi beliau nih. Tuh, langsung disambit dengan virus nih. Ih, banyak mesirnya. Hai, aman ini mau kita serok nih. Gimana Kang, sehat? Alhamdulillah, dia pakai virus juga tuh. Itu virus kan? Iya. Apa? Persia. Oh, Persia kok beda, agak tos kayak warnanya. Iya. Oh, not for sale itu, Maya? Enggak. Ah, dijual aja kalau cocok harganya, Maya. Oke. Okay. Ini saya lihat di sini kan banyak jenisnya virus nih. Ini Persia semua atau Mesir? Ini Mesir, Persia. Ini Persia kayaknya? Mesir. Oh, Mesir. Ringnya udah perak lagi ya. Tuh, teman-teman, ring udah perak. Jadi kalau virus-virus ini teman-teman mau kepo langsung aja ke nomor telepon, nanti kita akan kasih nomor teleponnya di akhir video. Ini Mesir juga nih. Barang baru atau apa? Kemarin masih ini enggak? Baru lihat saya. Aduh. Ringnya apa nih? Alpaka, perak atau campur? Alpaka ada yang perak. Oh, ada alpaka ada perak. Wah, ini yang cakep nih. Tapi warnanya belum terlalu ini berapa dia? Cakep nih. Oke. Ah, Persia kan? Mantap ini. Warnanya. Oh, ini yang perak nih, ya. Ini kalau dipapas lagi habis ini seratnya nih. Habis juga batunya. Maksudnya kalau mau dibersihin ya, clean. Kalau Persia kan memang serat ininya yang menarik. Ini versi juga nih. Perak. Aduh. Antik nih. Versi. Dari jam berapa bukanya, Kang? Abang puasa masih ya. Siang ya, dari jam berapa? Jam 9 atau jam 10. Dari jam 9 atau jam 10 ya. Tapi tutupnya? Oh, sekitar jam itulah ya. Iya. Iya, betul. Saya kalau sehat ini pengen bikin bareng-bareng kita di sini buka puasa pas lagi buka ya. Iya, bukber di sini aja. Cuman badan lagi eron berapa hari. Aduh. Bacan. Berapa dia? Bacan. Ring perak ya? Perak. Berapa nih? 500. Oke. Oh, peraknya aja udah ketahuan berapa ini mah. Ya. Tadinya saya mau bikin 2-2. Ya. Ini garuk kayaknya, Kang ya? Garuk. Ring perak. Perak. Jadi kita harus jaga kesehatan benar-benar ya. Daripada kita enggak ngelapak. Kan sayang juga ya. Ini perak juga nih. Pokoknya teman-teman yang di sini tuh umumnya ada perak, ada juga apa ini ube bukan? Oh, Persia. Mirip ube ya? Teman-teman tinggal screenshot aja tuh. Tinggal screenshot aja. Ini apa nih, Kalimaya? Wih, cakep banget jarumnya dari atas. Banten apa-apa? Oh, Afrika. Tapi jarumnya cakep nih. Ring perak ya? Alpaka? Oh. Berapa? 1000 jarumnya, enak banget. Bersih kayak nggak ada batunya ya? Cakep. Ini ruby. Perak ya? Oh, alpaka juga. Nih. Ruby lagi. Maksudnya ruby apa sih ini kalau gini? Daging. Oh, daging. Oke. Okay. Ini paling dibutuhkan nanti kalau bulan haji nih. Iya, lagi. Kurban. Ini kali Maya lagi nih itu. Ini apa, Beo?
Oh, anu ya, ring perak ya? Bus sapi ring perak. Ini cakep juga nih, Kalimaya ya. Kalimaya. Ini kristal ya? Hah? Oh. Tapi apa? Dari luar juga? Dari luar. Siap. Ini ruby. Perak. Ini cakep nih. Dipakai kondangan. Ah, ini dikeluarin nih bacan. Berapaan bacan? Beda-beda. Beda-beda ya. Pokoknya harga langsung WhatsApp aja ya. Oh, sudah ajan tuh. Oke, ini adalah jenis moonstone ya. Nah, ini moonstone ringnya titanium warna hitam. Pokoknya kalau teman-teman tertarik bisa, ini harganya kita buka harga di 500 atau 400 harga penawaran ya. Harga cocok langsung bungkus, karena ini enggak umum nih, artinya jarang batu-batu begini nih. Jarang banget. Dulu saya pernah review pertama kali itu punyanya si Us. Dia jual berapa? Itu 800 sampai 1,5 laku. Karena memang dia punya kelas sendiri moonstone ini. Nah, di sini cuman gopek gitu loh, masih bisa tawar ya kan. Jadi langsung aja. Ini ada biduri bulan, ringnya pakai monel Garut juga ya. Berapa Kang ini? 2,5. Ini monelnya aja udah ketahuan ini. Rapi monel Garut emang ya. Tapi kita jual monel Garut juga kalau ada yang mau. Ada ya. Jadi kalau teman-teman nyari monel Garut di lapaknya beliau juga ada. Ini apa, ruby? Titanium ini mah ya. Titanium. Ini bacanya banyak nih, bacan doko. Pokoknya harga biarin aja biar pada penasaran dah. Banyak nanya deng, sebutin dong biar kita bisa langsung sesuaikan dengan isi dompet. Pada penasaran dia. Saya bilang telepon aja ownernya. Iya. Oh, iya apa nih? Ini siapa? Doko. Berapa dia? 400. Saya yang saya tanyakan itu yang, oh ini nih, ini saya harus tahu juga nih harganya nih. Ini berapa dia? Yang saya suka doang saya tanya. Gopay di harga penawaran ya. Ini saya tertarik nih, warnanya nih lawas nih. Dia kan ketahuan tuh kalau apa namanya, yang bahan baru baru digosok sama lawasan. Kayak ini banyak kan lawasan ini. Banyak lagi bacanya ini. Pokoknya kita bukanya normal seperti biasa. Tapi siangan ya sekarang ya. Siangan. Karena Ramadan kan kita kadang habis sahur ya. Masih ngantuk, tidur lagi. 12-an ya benar. Iya, bacaan. Bacaan bentukan tetes air nih bentukan. Bacaan doko. Kalau ini ini nih. Ini ternyata kecubung kalau teman-teman mau. Ini perak bukan? Alpaka. Alpaka super ya. Berapa harganya? 400 teman-teman, kecubungnya cakep. Yang nyari kecubung kemarin yang agak hitam nih ada nih. Dia sih katanya nyarinya kantoran, tapi gak apa-apa. Ini tinggal kecilin aja sendiri, yang penting bayar dulu. Tapi kita ada yang kantoran ada? Ada. Mana coba lihat. Yang kemarin nyari kecubung ukuran kantoran ada nih. Di pasar. Maaf. Oh iya nih. Tuh, kantoran nih. Yang kecilan begini berapa kita kasih? 200 ring titanium ya. Ini belum kita ikat nih, kalau teman-teman mau tinggal rapetin aja sendiri. Maaf. Tuh, yang nyari kantoran ada. Kita lanjut lagi nih yang di lapak ini nih, ada ruby. Ini ruby berapa? 300. Antik ini, antik. Rubinya. Safir ada. Safir Ceylon ya masuknya. Nih ring perak lagi nih. Oh, nih dari jauh nih jarongnya nih. Lumina Nijo. Cakep. Alhamdulillah kita bisa mampir lagi nih ke lapaknya Kang Jalal, kita update lagi. Teman-teman bisa kalau tertarik langsung screenshot aja WhatsApp ke nomor ownernya nanti ya. Kita juga di sini ada gelang bahar. Oh, ada juga cangklong. Jenis bahannya beda-beda nih cangklongnya nih.
pokoknya sesuai selera aja, mau tulang mau kayu ada. Virus juga ini ada persi, ada juga jenis Mesir, dan ada ruby, terus ada juga ada noh bacan semi cutting ya. Ini bang, kita iniin aja biar mereka penasaran, jadi tidak perlu terlalu detail, yang penting teman-teman lihat nih ada virus kami, kecubung juga ada ya. Tuh, ini juga nih semi cutting berapa nih? 2,5 oke, 250 ya. Ya. Tuh, tinggal screenshot aja ya, teman-teman, udah jelas gambarnya. 2,5 di pokoknya kita itu yang per mata. Nah, yang paling murah di kita di sini berapaan? 50.000. Nah, coba tuh lapak di lapak ini tuh teman-teman dari harga 50.000 ya. Cangklong bahar ya. Iya. Ukir, full ukir nih. Tuh, saya aja penasaran ini per mata-permatanya nih. Harga relatif terjangkau lah. Nah, kalau teman-teman mau ke sini nih Kang, kontak ya, yang bisa dihubungin berapa nomornya? 0852 19 83 86 68. Dengan Kang Jalal bisa by phone atau via WhatsApp ya. Oke Kang, saya lanjut ke lapak berikutnya. Mudah-mudahan setiap lagi kita review ini makin ramai dan makin berkah ya. Amin. Sukses selalu. Amin. Ya, selamat menjalankan ibadah puasa nih. Ya, ketahuan kalau orang puasa mah agak pucat-pucat gimana gitu. Atau enggak dipucat-pucatin aja ya. Oke, sahabat Daeng, itu tadi hasil bisa di lapangnya Kang Jalal, salah satu lapang favorit yang ada di situ. Bagi teman-teman yang pengen nambah koleksi, silakan merapat, harga terjangkau dan pilihannya banyak, dijamin berkualitas. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Salam satu hobi Daeng, salam kopi gratis, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita close-nya di sini aja nih tuh.